risiko kali ini adalah memberi nasi kandar di pesta orang kampung di Cebu. Dah dengar meriah dari sini, dah dengar segala lagu-lagu dah guys. Sebanyak kemah-kemah putih guys, tapi aku tergoda dengan satu kemah ni yang menyajikan nasi kandar yang hanya ada di Cebu guys. So kita cuba berbaris berapa lama, saya pun tak pasti. Okay, kita tunggu je lah. Inilah dia ada nasi kandar. Boleh ya, aje lah. Sampai ke ujung guys. Setengah jam sampai sini ya barisan saya. Owner siap, so sabar-sabar lagi owner. Owner sibuk guys. 15 bawah 15. Bawang satu. Madu itu. Madu satu. Ya. Satu, 15. Jadi kita buka nasi kandar kita yang kita baris panjang tadi ya. Dibungkus dengan plastik guys, dengan kuah-kuahnya yang macam pekat jugalah. Okey. Siap di dua, satu nasi kandar bawang, ayam bawang, satu nasi kandar ayam madu. Jadi ini saya pun tidak tahu ayam bawang ke ayam madu. Tapi macam kurang sesuatu lah guys, kita kurang bendi dan juga sayur kubis. So inilah bentuk nasi kandar ya. Semoga sur. Wangi dia memang wangi guys. Rasa dia tahu lagi. Bismillah. Rasa peras-peras dia memang okey ya. Dan ini bentuk ayam dia guys. Besar ayam dia guys. Nasi dia banyak macam ni. Ayam dia besar guys. Cuma tidak ada rasa yang manis tu guys. Rasa-rasa manis pedas tidak. Rasa pedas dia ada. Ini akan nasi sikit guys. Rupanya nasi itu bersembunyi di bawah ayam guys.